7 hewan berkemampuan aneh dan unik. Mudskipper. Selain kemampuannya yang aneh, ikan ini unik juga loh guys. Gak kayak ikan-ikan yang tinggal di dalam air, mudskipper malah lebih suka menghabiskan waktu di daratan. Lebih tepatnya di atas lumpur. Nah, ikan ini gak cuma menggunakan sirip untuk berenang, tapi juga untuk digunakan berjalan loh. Wah, bisa hidup di dua alam dong ya. Terus nih guys, tahu gak kamu? Ternyata mudskipper bisa berteriak loh. Aduh, bikin kaget aja ya. Kirain suara kamu. Tunggu dulu guys. Itu bukan suara mudskipper, tapi suara iseng orang yang mendubbing ini dan menjadi viral beberapa waktu lalu. Lucu banget ya guys. Tapi mudskipper emang akan membuka mulutnya untuk menyerang dan mengusir mudskipper lain dan juga mempertahankan wilayahnya. Regal Hornet Lizard. Kadal ini beda banget sama yang biasa kita lihat di pohon. Udah beda, banyak banget lagi keunikan dari kadal ini. Tentu aja, keunikan ini dibuat untuk melindungi diri dari serangan predator lain. Pertama, kadal ini bisa banget loh berkamuflase di bebatuan. Bentuknya mirip banget ya sama batu-batu. Aduh, jangankan predator lain, kita aja juga kesulitan ya menemukan kadal ini. Terus kalau dia menghadapi ular, kadal ini akan memunculkan duri-duri yang ada di tubuhnya. Badannya juga melebar, sehingga terlihat lebih besar kalau dilihat dari atas dan terlihat tipis kalau dari samping. Lucu banget ya gerakannya. Ular aja jadi ketakutan loh karena kemampuan ini. Tapi gimana ya kalau menghindari serangan predator yang lebih besar? Nah, kadal ini mampu menyemprotkan darah lewat matanya ke arah musuh. Iu, jadi nggak lucu lagi ya kadal ini. Malah ngilu ya guys. Geoduck. Kalian tahu nggak ini hewan apa? Geoduck ini salah satu jenis kerang laut loh. Bagian yang terlihat seperti menjepit tubuhnya itu adalah cangkang. Jangan salah, cangkang ini sangat kuat loh guys. Selain itu, kerang ini juga memakan plankton dengan juntayan lehernya. Kerang ini juga mempunyai cara hidup dengan membuat liang di dasar lautan yang berpasir dengan cara menggalinya. Gimana guys? Geli banget ya! Pistol shrimp. Terlihat seperti udang biasa ya? Tapi jangan salah nih guys. Walaupun udang ini lebih kecil daripada ukuran jari kita, udang ini memiliki kemampuan untuk menyerang hewan buruannya. Udang ini akan menyerang dengan peluru gelembung yang dikeluarkan melalui capitnya. Ya, sesuai namanya ya, udang pistol. Dengan satu bidikan aja, udah bisa melumpuhkan musuh kayak udang lain atau ikan kecil loh guys. Ih, kecil-kecil cabai rawit banget ya. Flying snake. Ular kan biasanya bergerak dengan menggunakan otot perut. Tapi gimana nih sama ular yang satu ini? Bentuknya sih udah kayak ular lainnya. Ular ini juga bisa memanjat pohon yang tinggi. Tapi uniknya, ular ini bisa melompat tinggi dari pohon ke pohon lain. Selagi melompat, ular ini memipihkan bagian perutnya yang berfungsi sebagai parasut. Wah, kalau dilihat-lihat kayak lagi terbang ya guys. Mimik Octopus. Gurita ini beda banget sama gurita pada umumnya guys. Nama mimik octopus ini pun terinspirasi dari kecerdasannya dalam menirukan berbagai jenis hewan lain untuk bertahan hidup. Misalnya, meniru hewan mematikan seperti ular laut, ikan pipih, lionfish, dan semacamnya. Aduh, udah pintar, unik banget lagi. Jadi bisa tebak-tebakan deh gurita ini lagi berubah jadi hewan apa. Ribbon worm. Kalau diartikan cacing pita, tapi bukan cacing pita yang parasit itu loh. Cacing ini adalah jenis cacing laut. Kemampuannya unik banget nih guys. Cacing ini dapat mengeluarkan jaring dari dalam tubuhnya ke arah buruannya. Jaring ini disebut proboscis. Proboscis ini mempunyai otot yang dapat merenggang dan melebar berbentuk akar.
Ketika proboscis ini keluar dari tubuh ribbon worm, proboscis ini akan menyerang buruannya dengan racun. Nah, racun ini guys, bisa banget loh ngelumpuin hewan laut seperti cacing ataupun kepiting. Di dunia ini, hewan-hewan kemampuan aneh dan unik emang banyak banget. Kira-kira mana nih yang paling keren dari hewan tadi guys? Like dan share video ini ya, biar teman-teman kamu tahu hewan apa aja yang punya kemampuan unik dan bikin kaget. Ayo yang belum subscribe, jangan lupa subscribe The Shiny Peanuts ya, biar kamu nggak ketinggalan informasi heboh lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!